Jom masak-masak dekat dapur kayu Bonda Rosita. Kali ini, stew lada hitam. Tak perlu guna garam, tak perlu apa pun. Anda cuma perlu gunakan bahan paste ni sahaja. Pertama sekali, saya gunakan stew lada hitam. Dengan jumlah untuk 3 hidangan. Ini beratnya 10 gram. Harganya ialah RM14.50 berisi 3 bungkusan macam ni. Dapat 3 kali masak untuk 9 orang makan. Tak perlu nak cari rencah semuanya bagai. Ini tak ada minyak ya? Sangat-sangat mudah. Ini adalah makanan kurus, makanan sehat, makanan berpantang. Bagus sangat. Kita masuk terus kat dalam ni. Kita tunggu dia sampai agak kering. Haa, tengok. Sudah mula pekat. Dah bertukar warnanya. Tapi lagi lama kita merebusnya, lagi resap dia punya rasa. Masak ni tak boleh banyak air tau. Haa, tengok. Lagi pekat dia. Periuk sutri ni bagusnya apa? Dia sesuai untuk orang yang kurang upaya ataupun pemalas. Kenapa kurang upaya? Dia duduk setempat, dia tak payah bergerak, tak payah berdiri, duduk, masak sendiri, orang hidangkan semua kat depan. Jadi saya pun berterima kasih dengan dia. Sebab menaja saya, dia kata apa, mak punya masakan mesti orang banyak tengok, mak jualkan periuk saya ni. Tak tahulah ada stok ke tidak, saya cakap dia harga saya tak tahu, jangan tanya saya. Ha, tapi kalau kita nak letak kentang rebus ataupun masa kita merebus tadi pun dah boleh letak kentang. Tapi saya suka letak kentang Australia. Jadi kentang yang dah berebus ni, ini bukan kentang Australia tau, ini kentang murah. Warna dia kuning. Kalau kentang Australia, warna dia putih. Dia cepat masak. Okey. Letak kentang. Asapnya. Jadi, kalau nak diet kurus, dua resipi Bonda. Apa dia? Stew lada hitam dan masak asam lada hitam.